Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita mau tunjukkan lah atau bagi tengok motor Nupo pakai pelak atau rim Mio ya. Jadi macam inilah tampilan motor Nupo kalau pakai rim atau pelak Mio rim 14. Nah, kalau asalnya motor ini rimnya rim 16. Nah, jadi kita pakai rim 14, macam mana tampilan dia. Jadi macam inilah. Ini untuk tayar atau ban depan. Nah, ini saya pakai 90/90. 90/90 14. Jadi depan dia macam inilah. Ini untuk tampilan daripada tepi atau daripada samping. Untuk tayar belakang saya pakai ukuran atau size dia 100/80. Nah, untuk ban belakang atau tayar belakang saya pakai 100/80/14. Jadi untuk tampilan dia, kalau kita tengok daripada tepi dia macam ni. Ini daripada sebelah kiri ya. Sebelah kiri Nupo pakai pelak atau pakai rim Mio atau Igo rim 14. Daripada sebelah kiri. Kalau dari depan macam ni. Motor ni nampak pendek sikit lah kalau pakai rim 14. Tapi karena tayar kita masukkan yang besar sikit, jadi macam bulat sikit lah nampak dia. Ini daripada depan ya, depan sebelah kiri. Nanti kita pusing. Ini untuk mangat dia. Daripada depan macam ni. Dari sebelah kanan macam ni ya. Untuk bagian depan ya. Ini sebelah kanan. Ini untuk bagian belakang. New. Untuk sebelah kanan bagian belakang. Jadi siapa-siapa yang mau pakai pelak atau rim Igo atau Mio di motor Nupo Z, dia jadi macam inilah. Untuk rim atau pelak Mio dia PNP ya, atau sama aja dengan Nupo, terus masuk, tak ada modify apa-apa. Nah, jadi motor dia jadi macam inilah. Ini daripada belakang. Ini daripada belakang sebelah kiri. Nah, ini rim atau pelak dia punya Mio. Rim 14, size dia 14 inci. Kalau
original atau asli dia, dia untuk Nuvo ini rimnya rim 16 ya. Nah, rim 16. Di macam ini dari sebelah kanan. Kita pusing sekali lagi. Untuk bagian depan. Ini dari sebelah kiri. Oke guys, mungkin macam itu sajalah. Untuk siapa-siapa yang mau coba pakai rim atau pelak Mio di motor Nuponya, macam inilah kira-kira tampilan dia. Untuk taya depan atau ban depan, ukuran size dia 90/90. Nah, jadi nampak besar sikit lah daripada size asal Mio tu. Yang belakang pakai 100/80. Nah, ini 100/80 dia tak sangkut ya. Nah, dia tak ada sangkut apa-apa. Untuk kiri kanan, nah, dia tak sangkut. Dia dekat bagian enjin tu. Kita cuba zoom kan. Untuk bagi enjin, dekat belah enjin dia tak kena lah, tak. Kira-kira 2 mili, 2 mili atau 3 mili lah. Ini taya atau ban saya pakai FDR ya. Dia kembang dia jadi macam nih. Oke guys, mungkin macam itu sajalah untuk video ini. Mudah-mudahan dapat membantu siapa-siapa yang mau cuba pakai pelak atau rim 14 Mio di motor Nupo. Ini Nupo ini Nupo Jet ya. Semoga suka, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.